there, you big Chris. Yo, what's up brother, selamat pagi. Kali ini kita akan ke Tokyo bersama Olil. Oke, okay. Teman-teman udah pada di depan sono, jadi kita nyusul mereka. Sudah sampai di Jepang dan yep, sekarang jam Jepang itu jam 4 sekian. Yang baju merah, sampai lepas. Abang Jokin. Mari kita kemon. 33 derajat Jepang. Rasanya 40 derajat. Yap, udah sampai hotelnya, sekarang kita mau check-in. Bukan gua nge-check-in sih, yang check-in si di belakang gua itu. Apa nih dia? Itu. So, Olil lagi, gua yakin dia gak ngerti lu ngapain tuh. Lagi baca yang gak ngerti ya nih. Lu ngerti gak sih itu baca ya? Gua baca sedih banget, Bay. Sedih? Sedih. Gak ngerti. Lu mau sedih lu? Ya ngerti aja lu nyam. Mau cowok. Ini juga. Sekarang turun ke bawah dari Mori Tower Tokyo. Yo, what's up brother? Sekarang kita lagi ada di Picasso sama Kaniken, Olil dan Pino. Lagi ngapain tahu? Telepon istri. Ya, kita mau ke sini, kita mau belanja. Belanja lo, Bos. Belanja. Ini batu loh. Ada roti, ada pisang. Kita makan apa ya? KitKat. Biar bisa buat ini. KitKat. Kita cari jajanan. Cari jajanan. Cari jajanan. Adit, recommended gue tanggal sih di sini. Apa? Kasih gue rekomendasi apa yang harus gue beli. Lo butuhnya apa? Jajanan. Hah? Jajanan apa yang mesti gue? Ada coklat, gue sih Ntar ya, gue gak tau udah nyarinya mana. Ada coklat favorit yang gue suka. Belah sini mungkin? Hah? Sebelah gue apa sih? Vlog gue? Buat vlog gue ini nanya buat apa? Ini enak. Nih. Gue gak tau, ini permen yang panjang tau gak? Oh, ini kayak permennya 40 cm tau gak? Marshmallow. Bukan permen yang apa kayak bisa dipotong-potong gitu, tapi banyak 40 cm. Oh najis, sikat gigi nanti. Ini apa ini? Ini kayak ini nih, kayak tuh kok. Ya, ini mochi. Tapi yang apa? Green tea. Ini nih. Ini kayak ini. Kayak mochi tapi kita lindung matahari. Iya, agar enggak kayak matahari. Gua juga beli. Punya gua abis soalnya. Sama. Kalian. Kita pakai Biore. Kayak di endorse. Oke. Okay. Jadi kalau malas mandi pakai Biore sara-sara. Kalau enggak sempet cuci muka. Yang cewek, yang ini cowok. Tuh. Oh gitu. Nah, mungkin kalau misalnya lo pakai ya, warna kulit lo lebih terang karena hitamnya ke kapus. Ini nyindir. Gua enggak nyindir. I'm trying to say something nice loh. Kita mau cari. Nah, ini dia. Mineral water. Iya, kita butuh ini. Cek lo nih. 4 liter saus. Ih, enggak doyan. Itu enggak pedes. Nih. Jadi. Jadi enggak haram atau Bang Roma ini. Nanti kita kerja enggak benar. Patarain lu dua foto. Enggak benar. No. Alcohol during the jobs. No. Unless I don't know. What about champagne? No. Alcohol during the job. Okay. Kalau beli telur bisa nggak sih dimasak? Telur direbus? Pakai tuan bisa, tapi nggak lo pecahin. Ini gede nasik nih. Ini apa nih? Ini kalau malam-malam gue nggak yakin sih rasanya. Kalo malam-malam beli. Makan cari Indomie aja pasti ada. Ini jadi apa nih? Gue nyari ini nih makanan selain babs.
bacanya ya, gak tau pakai Google Translate itu juga. Bang Bob, beli apa Bang Bob? Roti. Roti. Wah, roti. Bang Vino, beli apa Bang Vino? Beli air. Bukan banget lu. Saya mandi pakai air galon. Bukan main. Luar biasa. Gue tau, ini sebagian yang lu bilang tadi, gak lu mandi. Iya, aku tahu. Itu apa lu? Rumput laut. Itu doyan lu. Cek. Kenapa sehat ya? Apaan tuh ya? Salmon. Salmon lah. Coba lu makan. Salmon gak enak. Yo, what's up brothers? Ini udah pagi dan ini penampakan depan hotel gue. Ini jalanannya gak begitu macet, sangat kosong. Jepang sepi-sepi aja hari ini. Jalanannya kosong, gak begitu macet. Yo brother, ini ada di depan kuil. Kita akan masuk kuil itu. Lihat di belakang gue ada kuil. Kita pengen ke dalam. Kayak ada apa aja di dalam, kita lihat. Yap, hari ini panas banget dan ini kita rekam pakai handphone aja. Kamera yang dipakai. Dan cuacanya gila panas banget. Gue mau cari tempat yang lebih ramai biar asik. Okay. Kita terus ke depan cari yang asik untuk ngambil gambar. Sebelah sini? Apa sebelah sini? Okay. Sumpah ini panas banget. Mungkin 32 sampai 33 sekian. Enggak tahu deh. Manja. Manja. Hey. Manja. Hey. Manja. Kulit gue udah kulit Afrika. Jadi sebenarnya terbiasa. Cuma ini panas banget. Panas banget. Oke, berarti ini ya. Panas banget. Oh, ini panas banget. Cil, kita mau mana Cil? Asakusa. Asakusa, Asakusa kasakusuk. Iya. Aduh, rambut gue enggak enak. Ini di depan gue ini ada kuilnya. Kita ke sini. Lu tau enggak kenapa di sini banyak jangkrik? Kenapa? Ya gue nanya lu. Oh. Karena summer. Oh, jadi gitu. Banyak insect. Jangan dipisah. Serangga. Oh, insect. Jangan dipisah. Ya. Jangan dipisah ngomongnya. Nah, itu dia kuilnya. Kemudian ramai banget. Jadi kita harus cabut aja. Wah, itu sendal gede banget. Itu sendal kayaknya. Sendal. Minasa, konnichiwa, genki desu ka? Artinya? Apa kabar, selamat siang. Oke. Awas, nabra. Mas, kesini. Hey. Oh, sini. Oh, shortcut. Kita lihat shortcut. So how much the price? How much? 60 chips. With 6 chips. 49.95. 6 chips. Benar. Berapa? 5.000 itu sekitar 700. 800.000 kali ya? Enggak sampai 600. 600.000. 5.141. Ya. 600. Ah, ada fotonya ACB di sini. Ada Sinta Bella. Say hi to Papa. Hi, hi. Say hi to Papa.
Yo, sekarang udah di katanya Rainbow Bridge belakang gue. Nah, itu jembatannya. Katanya sih kalau malam warna-warni gitu, warna-warni pelangi. Makanya dibilang Rainbow Bridge. Itu dia tuh. Nah, ini bersama dua bidadari dari Jepang nih. Satu di sana. Satu di sini. Dan maknya bidadari di situ. Maknya. Lihat dong. Enggak ada sampah sama sekali selain kita yang jadi sampah. Sampahnya. Hey, Angels. Say hi. Hi, Charlie. Oh my god. Najis. Yep, di belakang gue ini. Nah, ini tuh perkantoran, tapi yang 80% itu bangunannya kayu tuh. Ini di daerah Mekaze Kaikan. Jadi bangunannya hampir 80% itu kayu. Keren ya. Tapi kalau kebakaran cepet habis nih kayak gedung. Ya, semoga gak terjadi kebakaran. Mungkin ada fungsinya kenapa dia kayu, mungkin tahan gempa atau something gitu kan. Green tea itu teh kan? Iya, tapi bukan selamat datang. Jadi nanti selama lo makan, nanti lo minum ini juga. Oh gitu. Oke, okay. Iya. Itu biasanya yam. Yam? Yam. Oh. Ini kalau lo ngantuk, lo bisa. Lu doyan ya? Kapan? Itu. I love Japanese food. Ininya lu doyan? Itu itu. Tergantung. Lu mau nyobain. Lu gak pikir lu udah tau. Karena kalau yang kayak kemarin di bento-bento, itu gue makan. Oh, semua gue makan kemarin. Warna-warna ungu, warna merah. Peranan. Ini saus okay. Buat. Sekarang gue lagi di Nakajima. Pada adik di sini. Nakajima. Ah, itu dia. Ah, ini makanan ini. Gue mau nyobain ini. Ini tuh pakai telur. Itu digoreng. Itu sardennya yang dimakan langsung. Dan ini mentah. Tapi sashimi. Tunggu apa lagi? Kita sikat berat. Kuil yang lainnya di belakangnya, the towernya itu keren. Cuacanya lagi 41 derajat Celsius, artinya panas banget. Dan topi gue dipakai oil dan gue is okay karena kulit gue udah hitam, mungkin nggak apa-apa. Nah, ini gue lagi di Shibuya. Rame banget, orang pada nyebrang. Ini mirip kayak di Times Square New York. Yo, demi mencari angle yang bagus, jadi gue harus ke Starbucks dulu. Taro kamera di situ. Gue ngambil di bawah sana. Ambil crossing itu. Jadi gue harus ke atas sini dan kayak spotnya bagus. Asik untuk ambil dari atas.
Brother. Gue sekarang lagi di Shibuya dan di sini nih tempat para sneakers, toko sneakers berkumpul. Jadi ada banyak banget. Ini Full George, dia belum buka tokonya tapi dia jual barang-barang fashion. Itu ada Kinetics. Di sini ada Vans di atas. Di sebelah sini ini juga ada banyak nih retailernya, reseller sneakers. Sebelah sini ada Undefeated dan sebelahnya ada Supreme. Di sana ada Kick Lab, ini ada One Spot. Ini tempat cap, topinya keren-keren tuh, lo bisa lihat. Kita gue masuk Kick Lab. Kicks lah. Belum buka. Tadi jam 12 baru buka. Belum pada buka. Jam 12 sekarang masih setengah 12. Tax free shopping. Ini Full Judge, dia jual barang-barang second. Yo, sekarang gue lagi mau jalan ke dalam kuil. Ini kita di Meiji Jingu Garden. Dari depan ke dalam itu lumayan sekitar 10 menit dan panas banget. Sekarang lagi 41 derajat. Dia kayak ada kuil biasa buat berdoa di ujungnya. Dan kita lihat kayak gimana tempatnya. Ini kuil. Ini masih di daerah Tokyo, jadi nggak jauh dari pusat kota. Ada kuil besar, lo lihat sendiri gede dan lagi panas-panasnya. Lagi berapa? 41. Wow, gila, panas banget. Cari sepatu Vans. Okay, kita check the Vans. Ternyata Vans yang gue cari di sini nggak ada. Adanya ya ini aja. Tidak ada Vans yang gue cari. Ini kayaknya gue baru liat nih Vans kayak gini. Vans apa ya? Vans Kong. Old school. Old school. It's my favorite.
Jadi lu setiap nyobain fans lu talin dulu gitu. Kenapa? Lu cobain lu talin gitu. Iya. Saya gua begini, terga ketahuan dong. Gua sebenarnya saya sih udah terpuas. Itu gambar apa sih? Tapi Gorilla Biscuit. Ini tuh keren banget kan. Ternyata sepatu yang ada di situ semua gak dijual. Jadi sepatu yang di situ semua yang di belakang gue itu gak dijual. Kan Iken ngekop. Apa yang lo beli kak? Diem-diem langsung 2 box. Kak, lo apa? 2 box kak? Buat suami. Oh itu dia, itu yang dikop kan Iken warna biru, pendek. Dan bawahnya kayak tinggi deh, soalnya kayak lembar. Iya, bener aja. Warna biru juga. Yo, okay. Ini. Ini tuh semacam smartwatch ya. Ini. Ini. Jadi di kop yang mana ini? Jadi gue ambil yang ini. Nice. Ini. Sorry. Sama yang pink as the new black. Wah, gue demen. Pink as the new black. Kalian mau? Iya, yeah. Oke, okay, thank you.